menelpon teman-teman. Di rumah bosan, keluar tidak boleh, corona katanya. Mana corona? Oh iya, panggil teman-teman. Halo. Polisi.
jangan dibilang namanya. Rahasia. Abis ini kita pulang ke sana. Iya. Terus kayaknya ini pasiennya kurang sekali ya. Iya pak. Ibu anaknya sakit apa ibu? Sakit gigi dok. Hari sakit gigi tuh. Sudah berapa lama bu? Lalu baru tadi ini bu. Bagaimana akan permen terus? Ya, nanti saya tuliskan resepnya nanti. Obatnya ditebus di depan ibu ya. Oh iya, makasih dok. Terus bu anaknya jangan terlalu banyak makan gula-gula ya bu. Atau permen. Ya. Terus rajin sikat gigi ya dia. Biar giginya cepat sembuh tidak sakit lagi. Ya, ada apa sih? Oh ya, silakan langsung masuk saja. Sus. Ini keluarganya mana ini? Oh, ini ke jalannya gimana ini Pak ya? Aduh Bapak ini sekarang Pak lagi ada penyakit COVID-19 tidak boleh mengadakan pesta Pak. Coba saya periksa dulu Pak ya. Ini berdua ini Pak ya? Aduh sus, kayaknya ini reaktif sus. Tolong mereka semua di karantina dulu. Tidak bisa Bu, memang sudah begitu prosedurnya. Ini untuk kebaikan ibu dan masyarakat. Tidak Bu. Ini Bu, anaknya Ibu sepertinya ini sedang reaktif Bu. Harusnya ini di karantina Bu. Ya, sus, tolong semua dimasukkan ke ruang karantina sus ya. Di karantina semua. Iya semua Pak, untuk kebaikan masyarakat kita. Ya, itulah tadi penampilan dari kami, Bengkel Seni Binge Bulan.
dan marilah kita semua bersama-sama memberantas dan mencegah penyebaran virus corona dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih dan memakai sabun, dan menjaga jarak. Bilahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.